Sudah bikin apa Mbak Akila? Minuman ya? Untuk pengisi jeda semester, tengah semester itu kita mengadakan marketing. Ini hanya dalam rangka mengembangkan entrepreneur pada anak-anak, kewirausahaan pada anak-anak untuk kedepannya bisa menjadi satu bekal lah sedikit untuk itu. Di samping itu kami juga berkesamaan berkaitan dengan karakter anak, pengembangan anak untuk karakternya. Untuk marketing nanti kita bisa mengembangkan mungkin tiap tengah semester atau paling tidak satu semester satu kali di jeda itu kami akan mengadakan dengan tema-tema yang lain. Ini untuk saat ini temanya adalah untuk pengembangan di kreativitas anak untuk makanan, minuman. Seperti nanti mungkin kedepannya bisa kami anu ke olah ke untuk kegiatan kayak batik di kain dengan daun-daun yang bisa diaplikasikan ke kain itu. Juga nanti mungkin ada sedikit berkaitan dengan IT-nya nanti, katanya begitu. Nama? Kalau saya Nurdin Soleh. Nurdin Soleh, ya. Selaku? Selaku kepala madrasah di MI Al-Ma'idun. Namanya siapa? Nah, tadi jualan apanya? Gimana laku? Banyak enggak? Asik atau kejualan itu? Apa harapan kamu apa? Kamu tadi belajar berhitung juga ya? Di rumah juga punya toko, punya warung? Enggak. Kamu senang enggak? Senang. Selamat pagi. Siapa namamu? Sabila. Kelas berapa? 4. Rumahmu mana? Apa tanggapan adik ikut jual beli market ini? Tanggapan namamu apa? Itu juga jualan apa gitu kayak seperti pop es, terus jus buah, terus mie gelas gitu. Berarti kamu suka ya marketing seperti ini juga ya? Suka. Apa harapan kamu buat sekolah ini ke depan terkait marketing? Kedua orang tua. Nah.